Potret Kejutan Luna Maya Ulta, Kim Nam Joon hadir. Aktris sekaligus presenter cantik Luna Maya tengah berulang tahun yang ke-38. Dia mendapat banyak kejutan dari sahabat, teman, dan karyawan kantornya. Luna Maya sangat bahagia karena begitu banyak yang masih sayang dengannya. Luna Maya membagikan potret keseruan ulang tahun lewat Instagram pribadi. Seperti apa serunya kejutan Luna Maya dari teman-temannya. Kejutan geng Menteri Ceria. Geng Menteri Ceria terdiri dari Luna Maya, Edric Tajra, Luna Maya, Melanie Ricardo, dan Iwet Ramadan. Mereka memberi kejutan untuk Luna Maya dan beberapa hadiah serta kue ulang tahun. Ayu Dewi dan sahabat lainnya berharap hari-hari Luna Maya selalu bahagia. Mereka berharap Luna Maya segera menemukan jodoh yang tepat, karir yang selalu cemerlang dan selalu sehat. Menurut Luna, hari ulang tahun merupakan salah satu hari bahagia dan terbaik. Sejumlah sahabat tak pernah melupakan hari jadinya sehingga selalu ada dalam keadaan suka, baik duka bersama Luna Maya. Kehadiran RM BTS. Luna Maya juga mendapat kejutan dari teman komunitas sepedanya. Ada pula Nirina Zubir yang tak ketinggalan hadir saat kejutan ulang tahun mantan kekasih Ariel Noah tersebut. Luna pun salah satu fan yang memiliki tingkat kehaluan yang tinggi. Dia sempat mengakui Kim Nam Joon atau RM BTS sebagai suaminya. Sangat ngefans dengan boyband asal Korea yang satu ini. Luna rela mengunjungi berbagai negara untuk melihat penampilannya. Oleh sebab itu, RM BTS hadir saat ulang tahun Luna Maya dalam bentuk banner yang diletakkan di halaman rumahnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada RM BTS telah hadir. Luna menyebut RM BTS sebagai suaminya yang selalu ada di dekatnya, apalagi saat ulang tahun. Luna juga merepost Instagram stories dari salah satu karyawannya. Dalam video tersebut terlihat Luna ingin meniup lilin dan ingin potong kue. Dia memegang dan memeluk banner RM BTS tepat berada di sampingnya. Luna benar-benar mendekap banner RM BTS layaknya mendekap suami. Luna Maya baru saja genap berusia 38 tahun pada Kamis 26 Agustus 2021. Pada hari spesial itu, Luna mendapatkan banyak kejutan dari geng Menser serta karyawan-karyawannya. Luna memperlihatkan sukacita hari ulang tahun pada unggahan Instagram. Pertama, ia mendapatkan dekorasi balon dengan kombinasi berwarna ungu, hitam, abu-abu, dan pink. Sementara dari para karyawan, Luna mendapatkan hidangan pecel lele lengkap dengan sepanduk bertuliskan namanya. Dan sekarang pecel lele sama anak-anak kantor, tutur Luna. Siapa sangka suami impian Luna pun ikut hadir untuk merayakan ulang tahunnya. Namun, suami Luna bukanlah manusia melainkan human standard RM BTS idol kesukaan Luna. Ini suamiku nih, makasih udah hadir, kata Luna menunjuk human standard RM BTS. Jadi kita datang ke kawinan Luna Maya sama RM, thank you, kata Luna Maya lagi. Untuk merayakannya, Luna Maya mendapat berbagai kejutan dari orang-orang terdekatnya. Membagikan momen bahagia tersebut ke pengikut Instagramnya, Luna memperlihatkan kejutan yang diberikan untuknya. Sambil menunjukkan dekorasi balon kecil dengan kombinasi warna ungu, hitam, abu-abu serta pink, pada balon tersebut tertera tulisan Luna dan hiasan bunga hitam. Kemudian ia menunjukkan kamera ponselnya ke para karyawannya yang kompak mengenakan kaos hijau. Dan sekarang pecel lele sama anak-anak kantor, tutur Luna melanjutkan. Membuat para karyawannya tertawa, memang para karyawan aktris kelahiran Bali ini memberi surprise berupa makanan pecel lele, lengkap dengan banner bertuliskan pecel lele Luna Maya. Rayakan ulang tahun Luna Maya cari Ariel Noah. Luna Maya mendapat kejutan ulang tahun dari gengnya Menteri Ceria hadir di momen itu. Dilansir dari suara.com, Ayu Dewi, Edric, Iwet, serta Melanie. Saat Luna Maya makan bersama gengnya, ia mendadak mencari keberadaan sang mantan.
Ariel Noah. Pemicunya karena bintang film Suzanna Bernapas dalam kubur ini mendengar suara musik. Di tengah aktivitas ngobrolnya, Luna Maya sedikit tertegun dan membelalakkan mata. Ia lantas bertanya soal pentolan band Noah tersebut. "Ada Ariel ya di sini?" tanya Luna Maya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Ayu Dewi, Kamis 26 Agustus 2021. Ayu Dewi yang duduk di sebelah Luna Maya ikut terkejut. "Oh my God," ucap istri Regida tahu ini. Melanie juga terperanjat dari kursi dan kaget. Ia mengatakan, "Ada Ariel nih, gue touch up dulu nih." Luna Maya makin penasaran sebab petikan gitar kembali terdengar. Aktris yang baru saja merayakan ulang tahun ke-38 ini sampai ingin melakukan cross-check keluar. Sayang, bukan sosok Ariel yang muncul, melainkan pemain band. Mereka adalah orang-orang yang disewa teman-teman sang aktris untuk menyanyikan selamat ulang tahun. "Nyari Ariel sampai ujung," ujar seorang perempuan yang hanya terdengar suaranya. Luna Maya dan Ariel melalui kisah percintaan yang panjang. Tahun 2004 hubungan pacaran mereka terungkap. Namun setahun setelahnya, vokalis band Noah ini justru menikahi Sarah Amalia. Setelah Ariel dan Sarah bercerai, jalinan cinta itu kembali dirajut. Bahkan saat Ariel tersandung kasus pornografi 2010 lalu. Sayang, setelah bebas pada Juli 2012, kisah cinta Luna dan Ariel dikabarkan berakhir. Menginjak usia 38 tahun, berikut 6 sepatu Luna Maya seharga 2 jutaan. Tampil sporty dengan head orange dan celana trekking hitam. Earphone style, Luna mengenakan long sleeve hitam dipadukan striped jeans. Ia menggunakan sepatu didominasi warna putih dari brand Cole Haan seharga 2 juta. Merayakan anniversary brand, nama beauty Luna hadir mengenakan atasan tweed boots, jaket dengan leg back pants putih. Ia memilih sepatu nikel seharga 1,69. Berpose dengan gajah, Luna terlihat mengenakan dress hijau. Tampilannya semakin cantik. Kala itu mengenakan sepatu seharga 1.900.000. Berkolaborasi dengan Suprek, harga sepatu Luna Maya seri mulai dari 799.000. Luna Maya tengah berbahagia di ulang tahunnya yang ke-38 hari ini. Sang sahabat Sigi Wimala turut memperingati momen spesial tersebut. Sigi membagikan potret cantik Luna serta video singkat saat sang aktris saat tertidur dan mendengkur di mobil dengan mengenakan kacamata hitam. Bersama dengan unggahan itu, Gigi menuliskan ucapan manis, "Happy birthday. Selamat ulang tahun Luna Maya, perempuan paling kuat dan berani yang aku kenal. Kami mencintaimu," tulisnya. Unggahan itu menuai komentar netizen termasuk Luna Maya. Mantan kekasih Ariel Noah ini ikut terhibur dengan unggahan video yang menampilkan dirinya terlelap. Selain salah fokus dengan video Luna Maya mendengkur, netizen lainnya ikut mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang aktris dan mendoakannya. "Happy birthday Queen," komentar netizen. Luna Maya, barokallah, doa netizen. Ngoroknya orang cantik, selamat ulang tahun Luna Maya. Semoga selalu bahagia, sehat dan selalu dalam kemurahan Tuhan, komentar netizen yang lain. Luna Maya ulang tahun, Daniel Menata kenang 20 tahun pertemanan. Suasana bahagia sedang dirasakan aktris Luna Maya, pasalnya tepat hari ini Kamis 26 Agustus 2021 Luna Maya berulang tahun ke-38. Untuk merayakannya, pembawa acara Daniel Mananta mengunggah foto kenang-kenangan dirinya dengan Luna Maya sejak zaman dahulu.
Dalam captionnya, Daniel mengaku bahwa dirinya dan Luna Maya sudah berteman dekat hampir 20 tahun. Selamat ulang tahun untuk Luna Maya. Aku tidak punya banyak teman dekat, tapi ketika aku punya, kita jadi teman selama hampir 20 tahun. Tulis Daniel di unggahan Instagramnya. Suami dari Viola Maria ini juga mengatakan bahwa dirinya dan Luna sudah mengalami masa buruk dan indah bersama-sama. Wow, semua masa pasang dan surut terlewati, tandasnya. Dalam foto yang diunggah Daniel terlihat ada potret mereka berdua yang nampakkan diambil beberapa tahun silam ketika mereka masih menjadi host bersama. Ada juga foto saat Daniel dan Luna Maya berpose sama, yakni menjulurkan lidah. Unggahan ini pun penuh dengan ucapan selamat ulang tahun dari netizen untuk Luna Maya. Selamat ulang tahun Kak Luna Maya, Tuhan memberkatimu, ujar seseorang netizen.